Kasus dugaan penelantaran anak yang melibatkan Rezky Aditya dan Weni Aryani masih belum menemui kepastian setelah 3 tahun. Untuk menyelesaikan keraguan, Rezky meminta Weni menjalani tes DNA. Kuasa hukum Rezky, Ana Sofa Yuking, menegaskan bahwa tes ini penting untuk memastikan asal-usul anak tersebut dan memberikan kejelasan hukum. Rezky dan istrinya, Citra Kirana, merasa lelah dengan proses yang berlarut-larut dan berharap masalah ini segera selesai. Keduanya telah menyatakan kesiapan menerima apapun hasil tes DNA, bahkan membuka pintu rumah mereka jika anak tersebut terbukti sebagai anak biologis Rezky. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update terbaru. Kita doakan semoga kasus ini segera menemukan titik terang dan memberikan kejelasan bagi semua pihak yang terlibat. Sampai jumpa di video berikutnya. Ayahku, pahlawanku, mengajariku kuat lewati badai hidup tanpa menyerah. Ibuku,